ambil roh itu pikir itu mudah-mudahan dengan baca Quran, nah mudah-mudahan dengan baca agama, mudah-mudahan dengan beribadah, nah. Dan kalau lagi kita dimatikan dalam keadaan demikian, hadis yang kita pelajari yang terakhir adalah apa kata Nabi, tolong buka hadis itu, yub'atu kullu amrin ala ma mata alaihi, ketahuilah Allah akan bangkitkan seseorang sesuai dengan keadaan dia, dia mati. Itu harapan kita lah. Jadi hadis yang ke-5 ataupun hadis yang ke-116 yang terakhir dalam bab ini menggalakkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim diceritakan oleh Aisyah. Maaf, diceritakan oleh Yerid. Jabir bin Abdillah juga diceritakan lagi. Bagaimana kata Nabi Yuhasu Kudu Abdin ala ma'amata alaihi. Nescaya Allah SWT akan matikan seseorang tidak sesuai dengan bagaimana dia hidup, dan Allah akan bangkitkan orang tadi di makaman dalam keadaan dia mati. Dan sesungguhnya kemarin bukan fisik. Kadang-kadang mati kongsi cukup, kepala tangan tak ada satu pun kurang, tapi kafir. Inan lagi nakal baru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulai ka hum syarrul bariyah. Takbur. Tapi bila cakap orang Islam, ramai juga orang Islam yang kadang-kadang mati. Bukan saja, bukan saja mati dalam keadaan sempurna, cuba badan dia tak. Dia Islam. Bapak dia pun memang Pak Haji. Mak dia pun memang Mak Ajang. Sebelum dia dilahirkan pun sudah lenggang perut. Ada apa dulu? Ibu tahu. Bawa 7 bulan dia panggil Mak Bidan. Pakai kata apa dia baca kata roh tu. Pulau. Sunnah naik pelamin ni. Orang nak datang makan tu rasa apa kita ni. Itu dulu dia. Kecil antar lagi semua bagus. Cuma dah besar je. Selak. Kaisang selak. Bulan ni saya buat. Dia Islam itu. Kawin. Bukan kawin dulu. Dia Islam yang pertama. Kawin hari raya. Terima kasih. Ini bulan-bulan lagi kan. Bagaimana orang yang Islam macam ini dia mati. Mati pun dalam keadaan selam juga. Takut Allah akan bangkit ketika dia berarti dibangkitkan dalam keadaan selam. Mula-mula saya dah tekankan, anda turun buka baca Quran, baca hadis dan sunnah, baca kitab-kitab ulama. Jelaskan dapat ditentukan orang yang selamat di akhirat nanti. Tidak ada satu pun ayat yang menjamin seseorang itu Islam ataupun tidak. Kemarin kita bincang tentang hadis bangkit di mulut jadal tu. Kita disunahkan kalau ada orang yang sudah nazar, bila kita datang dia sakit nazar ni, disunahkan untuk mentalkin. Talkin mengajar seseorang dengan contoh. Kalau mengajar biasa tu ni, yeah. Tapi talkin mengajar dengan contoh. Kalau kita datang orang tu memang sudah sakit lah. Kata Nabi Rasulullah, ada mautakum la'ilaha'ilaih. Talkinkanlah, ajarkanlah orang yang hampir mati alam mautakum. Orang yang hampir mati di dalam kamu dengan kalimat la'ilaha'ilaih. Sahabat-sahabat tanya kenapa Nabi jawab Fa'inah di akhir kalam ini la'ilaha'ilaih dahal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang di akhir hayat ini masih boleh menyebut la'ilaha'ilaih, ya kalau jadi. Kemarin saya minta Nabi ini jangan salah faham. Dia bukan berarti orang itu sebut la ilaha illallah macam apa. Kalau betul macam itu hari ini jangan solat. Ya tak? Pergi training je. La ilaha illallah, la ilaha, training je. Tak payah belajar. Dan orang yang training macam itu belum tentu air ayat itu boleh menyebut. Dan kalau mesti macam itu, bagaimana orang yang mati tidak menyebut la ilaha illallah? Dan ceritakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia dah waktu nak wafat. Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama yang besar orang cakap mazhab Hanbali. Waktu dia nak wafat ni, anak murid datang ramai. Isteri-isteri duduk, anak-anak kumpul. Isteri-isteri timur dari dah berpeluh. Memang azab. Isteri-isteri kata, kita suruh wafat nak tahu. Kita belah-belah. Anak ni cakap, ya Abi, baik bapak cakap dah belah-belah. Dia kata, nak, orang pun dah terlanjur. Yang sabar dan yang enggak, sangat dia tak. Kalau tadi kenapa? Ketika aku nak diambil abang, datang setan. Setan menggoda.
menghasut aku, maka aku cakaplah, bukan tanah dekat, la ilaha illallah. Nah, beritahu kepada kita di sini bahawa orang yang sedang nazak itu, ini yang paling kuat ujian yang Allah akan datangkan. Setan ini bukan general, bigger general, apa lagi baru. Paling besar. Maka itu kita disunnahkan untuk mengajarkan orang yang hampir mati dari nazak dengan kaiman, la ilaha illallah. Kita semua dan juga di kalangan kita kasih datang orang sakit, datang member, kita datang perempuan, anak perempuan kita dengan bilang. Besok kita datang lagi, tak? Bawa buah, buah apple, buah limau, buah bawang, anak. Besok bawa hujan banyak, tak banyak, anak, buah semua. Tak ada perempuan lagi, tak? Kita datang, dia pun tak kenal, tak? Kita tanya itu kenal aku, tak? Ya. Kita tanya istimewa, tak? Ajak, kau tanya ini dia lah, tanya suami ini, kena tanya tak, dia lah. Isi dia pun tanya, bang, bang, siapa datang ni? Ya, ustaz datang. Dia macam ni. Kalau dah macam gitu lah kan, disuruh kita yang ini, tak kena. Jangan anda dari mati ni anda datang, member si berani sakit gigi. MC kita pun datang. Kita tengok, eh Ahmad? Ya, sudah, Pak. Pak. Kenapa saya bawakan hadis itu? Dia nak mengajarkan kepada kita seolah-olah ulama menyatakan bahawa kalaulah orang yang diambil nyawa ketika itu masih lagi dalam keadaan beriman, man qala ahli kalami la ilaha illallah, orang yang ketika Allah cabut nyawa dia masih lagi dalam status orang-orang muslim dan mukmin, jawablah jannah. Al-Quran mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bukan dari amal, amal soleh. Iman saja belum tentu masuk surga, belum tentu. Quran mengkaitkan iman dan amal soleh, bukan amal saja. Mana orang yang beri kata maksiat lebih kuat? Melalui saya bagikan ayat 22 daripada surah Al-Isra. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Kata Allah SWT, siapa yang di dunia hidup dia buta, bukan buta mata, tapi buta hati, kata Allah SWT. Nanti di akhirat dia juga akan dipakai ke dalam keadaan buta hati. Hidup di undang-undang Allah tak kenal lagi. Perintah solat juga main-mainkan dia. Halal haram tak kenal lagi. Hari-hari orang mati pun dia tak kisah lagi. Dia baca suara khabar, tengok Al-Fatihah, dia main-mainkan dia. Dia tak pernah teringat bahawa dia tu next game, bukan coming soon ini. Bencana alam dekat mana tsunami itu, aktif, berulang kali, di mana pun, dia no feeling. Satu yang dia tak. Nanti dia akan telahkan bangkit kamu ke dalam keadaan ini. Lebih kurang tanggung. Saya sebutkan kepada para jemaah ayat hadis kita pelajari satu-satu. Nah, tolong untuk hadis daripada Jabir bin Abdillah, hadis Muslim itu. Asal hadisnya tadi saya sebut, sesungguhnya Allah akan matikan seseorang sesuai dengan waktu dia hidup, dan Allah akan bangkitkan seseorang sesuai dengan dia mati. Walaupun bukan mesti, walaupun bukan mesti. Kita dah cerita tentang Barshisha atau ulama di kalangan Bani Israel yang hebat, aneh juga. Tapi akhir hayat dia mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah min dzalik. Kita tak cerita itu. Kemarin kita cerita, mati tak kenal tiga perkara. Mati tak kenal jantan berkira, tak kenal usia, tak kenal tempat. Tapi pada umumnya kita dah tahu. Hadis ini mengatakan, kalau seseorang hidup macam itu, biasanya mati macam itu. Kalau mati macam itu, akan dibangkitkan macam mana dia mati. Itu. Kita jawab di sini, kalau kita ni hidup, bila 30-86 menit, bila satu masjid pun tak pernah masuk. Kalau Singapura ni belajar agama, Masya Allah, dia ramah hari-hari kita boleh nampak. Dia tak kenal pun, dia tak pernah nak singgah.